Persija Jakarta resmi mendapatkan jasa pemain timnas Indonesia. Dia adalah Dimas Derajat. Nama Dimas sendiri akhir-akhir ini sangatlah membuat heboh supporter Indonesia. Bagaimana tidak, tiga pertandingan terakhir di timnas Indonesia Dimas Derajat sukses mencetak 3 gol. Atas penampilan hebatnya tersebut membuat Macan Kemayoran tertarik mendatangkannya lagi. Meskipun di musim lalu Prapanca sudah berkomunikasi dengan sang pemain, tapi Dimas Derajat masih belum bisa hengkang dari klubnya. Akan tetapi nampaknya harapan para Jakmania melihat Dimas Derajat berkostum Persija Jakarta akan segera terrealisasikan, dan kabarnya Dimas Derajat akan diperkenalkan ke publik setelah putaran pertama usai. Setelah putaran pertama usai, kami akan perkenalkan Dimas Derajat sebagai rekrutan terbaru, ucap Prapanca. Kalau menurut kalian gimana Jak, apakah dengan bergabungnya Dimas Derajat akan menambah daya gedor Lingserang Persija? Jangan lupa komen ya Jak.